bapaknya pemulung datang. Kita cabut yuk. Selamat bekerja ya sayang. Sita, kamu kenapa? Pak, kenapa sih? Aku tuh terlahir jadi anak pemulung. Aku pengen kayak mereka. Aku gak mau dihina-hina terus kayak gini. Saya selalu dibully dengan teman-teman. Dan saya memang gak punya teman. Kemanapun saya selalu sendiri. Dan dimanapun saya berada, teman-teman selalu menghina saya. Kadang memandang rendah saya karena saya berbeda dari mereka. Mereka berpikir saya berbeda. Ayah saya adalah seorang pemulung yang tidak cukup banyak uang untuk mengikuti trennya mereka gitu. Jadi mereka berpikir hanya orang-orang cantik dan orang yang banyak uang yang bisa berteman sama mereka. Lo itu jangan sok pinter, apalagi sok rajin depan muka gue. Dan inget, lo gak boleh masuk kelompok gue. Jadiin kata gue guru. Oh, lo berani ngelawan gue? Yin, jangan ya! Kayaknya ada yang kurang deh. Gimana kalau kita tambahin tepung? Boleh, boleh. Jangan dong, Tong. Gak apa-apa, lebih cantik. Kalau pakai tepung, cepet-cepet. Jangan dong, yuk. Oh, jangan. Kan lebih cantik kalau pakai tepung. Halo, adik cantik. Kok malam-malam begini sendirian? Mau pulang, Pak. Abang antar yuk. Gak usah, Pak. Saya pulang sendiri. Abang antar aja. Pak, apa maksud? Abang antar. Pak, apa maksud? Abang antar aja. Lari kemana, Pak? Gadis cantik, kita bersenang-senang dulu sebentar. Pak, jangan, Pak. Saya melihat pekuburan, tanah makam. Dan saya menggambarkan sosok kuntilanak. Jangan takut, nanti kamu akan terbiasa. Aneh, kenapa aku merasa tenang ya saat dekat kuntilanak ini? Mau bawa mama? Iya, aku mau. Ayo, akan. Makasih ya. Kamu tahu aja kalau aku lapar. Rumah kamu gede ya? Kena pelecehan seksual. Terus dan aku dipegang-pegang. Terus sekarang aku takut pulang. Suara kamu merdu ya. Dek. Kenapa tidur di sini? Aku di mana?
Loh, kok malah balik nanya? Kamu kenapa sih? Kayak yang habis diculik kuntilanak terus bawa tidur sini? Malam aku diberi makan sama kuntilanak itu. Mulutmu mengeluarkan ulat. Jangan-jangan kamu bukan manusia ya? Satu ketika kakak kelas saya ini menjambak rambut saya, dia memukul saya. Pada akhirnya saya tarik rambutnya dia, saya seret tanpa saya sadar gitu kalau saya melakukan hal itu. Kakak kelas saya ketika saya cakar, tiba-tiba di lehernya itu seperti cakaran monyet. Disiram. Mau lagi, mau lagi, mau lagi. Udah, ajar aja. Bau kiriku panas. Ini bau kemoja. Yuni, mendingan kamu pergi dari sini. Sebelum terjadi apa-apa sama kamu. Oh, lu berani ngusir gue? Udah, Yun. Udah tambahin lagi. Ini jangan. Bapak juga bingung, ini kok air dingin bisa langsung hangat ini? Ada apa dengan kamu ini? Pokoknya aku gak terima diginiin, aku mau Sita dilaporin ke polisi. Nanti habis kita laporin mereka, Bapak akan panggil paranormal. Iya, jangan-jangan diguna-guna ini. Permisi, Pak. Iya, ada apa ya, Pak? Kami mau membawa saudari Sita atas kasus penganiayaan. Penganiayaan? Ke siapa, Pak? Saudari Yuni. Sita, bener kayak itu? Pak, jangan bawa anak saya, Pak. Maaf, Pak. Kami tidak mempunyai wewenang. Yang punya kuasa hanyalah keluarga dari saudari Yuni. Bahu kiriku panas lagi. Bau kamboja ini juga muncul lagi. Pasti kuntilanak itu akan muncul lagi. Jangan! Jangan lakuin itu! Jangan bikin keadaan makin sulit! Aku mohon, tolong jangan! Saudari Sita, sekarang ikut kami ke kantor polisi. Pak, jangan bolong saya, Pak! Jangan bolong saya, Pak!